bertemu lagi denganku, Beacon Cream. Hari ini aku bakal coba untuk mendapatkan kekuatan terkuat di Roblox. Dan aku berada di tim Dead Eye. Seharusnya sih bisa ya. Soalnya lihat aja deh karakter Robloxku. Udah mencakup 3 dari anime dan film. Ya ada Dylan, ada One Punch Man, ada... ya kalau berotot sih emang dari sananya aja sih aku berotot. Rawr. Ya ini copyright gak ya? Well anyway, yang penting kita bakal gajian dulu karena kita perlu uang untuk meningkatkan kekuatan kita. Untuk memiliki kekuatan terkuat di Roblox itu gak gratisan guys, bayarannya mahal. Makanya aku bakal langsung ke shop aja dan kita bakal langsung top up game passes. Dengan kekuatan Robux aku percaya, let's go, 2 kali cash. Wow. Curang gak sih? Biarin, hidup ini memang tidak adil. Peraturan itu juga berlaku di Roblox. Well, jujur aja sebenarnya aku bisa langsung beli Infinity Cash sih. Kenapa harus 2 kali cash gitu? Enggak sih, enggak bisa juga sih, mahal jir. Lagian kalau langsung Infinity Cash gak ada perjuangannya kawan. Aku pengen untuk mendapatkan kekuatan kita harus berjuang dan tidak instan. Karena dengan begitu kita akan merasa lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesempatan untuk menjadi kuat. You know what? Agak menggoda juga sih ini Infinity Cash, belilah. Jangan, sabar. Udah kebeli 2 kali cash lagi, sayang coy. You know what? Itu dulu aja. Oke, mungkin bisa tambah 100.000 cash dulu buat kayak starter pack. Wow! Dompetku yang gak wow. Menangis woy, beli Robux mulu aku. Well anyway, yang penting dengan duit yang kita dapetin, kita bisa jajan banyak seperti laser door ini. Keren. Bahkan keamanannya ini udah melebihi pintu bandara, guys. Malah buat mainan. Dengan begini, musuh tidak bisa memasuki markas kita lewat pintu lagi, guys. Walaupun lewat samping masih bisa. Bodoh banget. Ya, kita harus beli tembok juga ya, guys ya. Nah, bisa diloncatin. Gak guna. Beli 2. Beli 3. Temboknya beli 4. Bahkan kita beli lantai 2 sekaligus. You know what? Aku gak tahu apa yang ku beli. Kita beli aja semua ya, guys ya. Aku yakin ini semua pasti untuk kebaikan kita sendiri, guys. Jadi kita injek-injek aja. Wah, lihat. Sekarang aliran duit kita 3 ya. Apa ini? Kenapa kita malah farming duit? Apakah duit adalah kekuatan? Ya, masuk akal. Dan mungkin kita bakal beli gen 3 di sini dan gen 4, gen 5, gen 6, mesin penghasil duit lainnya. Dengan begini, kita menggunakan kekuatan uang untuk menguasai dunia. Selama ada pelicin, semua dapat diatur. Gak perlu perut six pack, yang penting duitnya 8 pack. Semua gue bayar. Oke, legendary super kill. Apakah dengan ini kita bisa mendapatkan kekuatan lebih lagi? Kita bisa hajar semua orang, maybe? You know what? Aku bakal coba beli. Ya, let's go lah. Nice. Ini kerekam kan? Kalau nggak kerekam, agak nangis aku. Ya, ya kerekam kok. Nah, sekarang aku telah memiliki legendary super kill. Udah aku pakai. Udah aku pencet 1 nih. Apa perubahannya? Kekuatannya bisa matiin lampu untuk sedetik. Ya, bahkan cooldownnya 10 detik. Ya, apa gunanya? Gimana dengan sebelahnya? Void Shield Super Armor. Ini buat apa? Oh, harganya gak semahal legendary super kill ya. You know what? Aku bakal belilah. Di momen ini udah terlanjur ya kawannya beli yang mahal. Jadi kita hajar aja. Wah, sekarang kita punya shield. Punya proteksi yang sangat kuat. Kita ada kodamnya guys yang melindungi kita. Yeay. Di sini juga ada meteor shower. Buat apa deh sumpah? Mahal. Kenapa harga barang-barang sekarang pada mahal? Ini inflasi ini. Wih gila, bahasaku keren banget, inflasi. You know what, yaudah kita coba belilah ya kawannya meteor shower. Aku beli nih, nice. Sekarang apa? Kita dapat kekuatan meteor shower kah? Atau terjadi gitu? Oh my god. Kita bantai semua orang-orang di sini ya. Mampus kalian. Meteor shower. Yeah, aku bisa menciptakan Mugen Tsukuyomi dengan Mangekyou Sharingan berapa biji tuh buletan bijinya. Tapi udah gitu doang, trial bentar doang gitu doang. Aku bayar 300 Robux untuk itu. Hanya untuk nonton kayak pertunjukan meteor. Itu sangat worth it. Aku bisa menciptakan kiamat dinosaurus terserah aku kapan aja gitu loh. Tinggal beli lagi. Tapi tidak. Aku tidak sejahat itu. Dan aku tidak sekaya itu ya kawannya.
Ya aku rasa dinosaurus cukup kiamat sekali aja guys ya. Yang penting sekarang kita bakal perkembangin kantor kita supaya kita bisa mendapatkan kekuatan lebih lagi. By the way, kita belum coba nih kawan kekuatan yang udah kita buka di sini, kayak special fire attack dan goodbye. Ini apa? Kita pukul pakai gitar. Oh, bukan, kipas deh. Kipas berbentuk gitar ya guys ya. Ini kita pengen sebeli siapa, woi? Gimana dengan special fire attack? Buset. Agak offside ya apinya. Well, minimal dengan ini mungkin kita bisa coba gelut sama yang lain. Tapi sebelum itu, aku akan perkuat dulu markas kita. Jadi in case kalau misalnya ada yang lebih kuat dari kita, kawan, kita bisa bertahan ya dari serangan balas dendamnya dia. Jadi ya, duitku habis. You know what? Sekarang aku udah punya 3 kekuatan, legendary, spiral fire attack sama goodbye. Mungkin kita bakal coba keluar dulu dan menyentuh rumput. Ya, intinya kita bakal coba gelut dulu sama yang lain. Maju lo sini, beginner. Kita gelut. Jangan kabur lo. Langsung hancur gitu aja. Kayak Thanos, guys. Gila sekali kita menggunakan jurus itu langsung meninggoy dia. Gimana dengan kekuatan api kita? Wush. Mati kau. Kebakar api. Kebakaran kan lo. Kita pukulin juga pakai kipas kita. Oh, dia masih ada shield respawnnya dong. Jangan kabur lo. Gue pukulin. Pulang, dicariin emak lo. Ah, andai ini senjataku sendal ya, mungkin lebih OP. Ya, langsung jadi remahan tempe. Mampus. Apakah kita telah menjadi orang terkuat di sini? Oh my god, lagi ngumpul di sini. Kita bakal menggunakan kekuatan kita. Yoi, gila. Ada yang challenge kita, nggak ada kesempatan ya untuk lawan kita. Kita langsung menggunakan kekuatan legendary kita, legendary kill. Dan kita akan menggunakan kekuatan api kita. Mati kau. Kita pukulin pakai kipas habis itu. Jangan kabur kamu. Keren doang itu petnya RGB. Dia ngabisin duitnya buat beli kosmetik guys daripada beli kekuatan. Gak kayak aku ya. Ini ngomong-ngomong kenapa di atas ada tulisan Angelo the boss boy is the richest player. Angelo the best boy itu yang paling kaya. Mana Angelo? Maju lo sini, gue bantai lo. Duitku cuma 2.000 sih, ya wajar. Angelo punya duit 9 miliar, wah gak masuk akal. Ah, aku diserang PP guys, PP Frog sini, maju lo deep. Mampus. Tolong. Mampus kau, kena api kan lo, kita gelutnya. gak usah kabur lo sini. Kabur, ya. Weh, jangan bawa senjata api dong, curang banget. Jangan kabur lo, ya elah, udah datang giliran kritis langsung kabur. Berani gak sini? Banyak gaya, cuman buat kabur lagi gayanya. Udah, gitu doang. Kok datangin ke markasnya. Sini. Gak usah terbang-terbang lu. Buset, pakai kekuatan PP. Tinggal di menghindari gitu. Kena dikit ya slowness-nya. Ya elah. Payah. Gaya doang banyak. Giliran disamperin balik, cabut dia. Takut. Dia salah pilih lawan. Jangan lawan Dead Eye ya. Terlalu OP gue. Oke, kembali lagi ke Angelo the Best Boy. Aku curiga dia itu beli Infinity Money. Iya, sampai 10M. Gimana caranya bisa begitu kalau misalnya dia gak beli Infinity Money ya guys ya. Well, yaudah kita fokus dulu aja untuk meningkatkan markas kita. You know what, kalau aku udah kehabisan kesabaran, aku beli juga Infinity Money nih. Langsung kita borong habis aja. Oke, kita bakal beli Word Explosion dulu. Kita dapat jurus baru, apa nih? Wah, jurus landak. Kita bisa nancep-nancepin ke bokong-bokong orang lain. Gila, tadi ada berapa duri lagi tuh? Boom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, minimal 10 bokong tertusuk ya. You know what kawan, aku bakal beli Infinity Cash. Jujur aja, aku agak menyesal sih tadi beli 2 kali cash. Cuman ya, udah nanggung di sini guys. Aku bakal beli juga lah semuanya. Nice. Sekarang duit kita 10. Wah, gak tahu dah tuh. Langsung ya di atas tulisannya Brokoli 25 is the richest player. Sekarang gue yang paling kaya. Hah? Iya kan? Iyalah, siapa yang bisa ngalahin gue? Yes, gitu doang kak kemampuan kalian. Kita langsung borong semuanya aja gak sih? Iya, langsung aja kita borong semuanya. Dan sekarang kita telah memiliki banyak jurus ya guys ya. Kita cobain satu-satu. Apa nih? Energy Prison. Kita bisa penjara kawan. Jadi orangnya gak bisa kabur kayak tadi. Siap-siap ya dunia luar. Siap-siap dunia luar. Ini juga ada nuclear tea. Kita langsung uji coba aja. OP banget. Gimana dengan Tel Titan Bean? Kita bisa panggil kayak apa ya ini ya? Aku lupa lagi namanya.
ekor 8 ya, ekor 7 kalau di Naruto yang pasir itulah. Nah, terus ada eye teleport. Kita bisa teleport kah? Oh, kita bisa teleport kabur, guys. Ya udah, maju lo sini. Maju lo sini. Oh, tapi sebelum itu kita tunggu dulu ya kawan ya. Jurus kita cooldownnya lengkap dulu. Nah, udah, sekarang kita langsung taruh energi prison. Mampus lo, enggak bisa kabur kan lo? Enggak bisa kabur. Kita langsung pakai jurus. Langsung hancur dua-duanya, guys. Dan kita bakal taruh wood explosion juga pas dia nge-spawnnya. Langsung kita tucuk, coy. Langsung kita cucuk. Jangan lupa kita taruh tail titan bear. Lagi ini beruang dari mana? Enggak jelas banget. Berarti kita bantai ya, kawan ya. Oke, di situ kayaknya rame tuh. Eh, lagi pada ngapain? Ikut dong, ikut dong. Buset, ada yang nge-spawn piramid air, guys. Gak masuk akal. Di mana-mana mah piramid kering. Ini air. Oke, aku bakal masuk ke daerahmu langsung aja. Nuclear tea. Legendary. Bantai kalian. Spiral fire attack. Kita spam ya kawan. Goodbye. Buset, aku gak ngeliat apa-apa lagi. Ini kawan, jurus apa ini yang kupakai? Wood lotion. Yeah. Easy. Kujongkok-jongkokin kamu. Kujongkok-jongkokin. Kita udah OP banget tau di sini. You know what? Kita bakal pulang dulu. Kita bakal pastiin kayak kita udah lengkap semua jurus-jurusnya. Soalnya kan aku udah beli Infinity Money ya, nanggung banget kalau misalnya kita nggak selesain semua jurusnya yang ada di sini ya, guys ya. Di sini ada Ultima. Wala, ini mah penghasil cash lebih banyak lagi. Nggak berguna. Udah selesai kah tycoon-nya? Udah selesai, guys. Terus buat apa aku beli Infinity cash? Rugi. Rugi now. No. My God. Kukira ada lantai 3, lantai 4. Harusnya aku sabaran lebih lagi ya, guys ya. Kalau begini langsung beres mah buat apa? Lagian ini mesin apa nih? Wear the suit. Kita bisa pakai kostum kita kah? Gak ada bedanya. Oh, sekarang ada pengikutnya, coy. Ada bola-bola ungu. Udah kuat, coy. Yang tadi kan ada yang RGB ya. Ini kita yang ungu, boy. Ya udah, mana lo? Maju lo sini. Maju lo sini. Aku akan mengeluarkan energi prison supaya lo gak bisa kabur. Wah, ini kah pemenang kah? Gak bisa kabur. Gak bisa kabur. Mau kabur kemana? Langsung mental dia. Kasian deh lo. Lah, kok kayak beda orang? Entahlah. Kenapa orang-orang pada kabur ya kawan yang lihat kita? Padahal kita biasa aja. Paling cuman nge-spawn kayak QB gini. Iya buat apa? Iya meleset lagi ya. Nuclear tree. Dengan kekuatan nuclear tree. Goodbye. Wood explosion. Spiral fire. Yeah. Dan legendary. Dengan kekuatan legendary. Boom. Gila, ini kita gangguin-gangguin orang doang ya. Oh my god, kita dibekukan. Mentang-mentang lagi cooldown lo ya sih. Ini kita gelut lah. Yeah, yeah. Oke, okay, kita teleport. Kita bisa teleport. Kita bisa teleport. Haha. Kita langsung spawn aja. QB kita mampus lo. Mana lo? Jangan kabur. Jangan kabur lo RPG. Mana? Kita langsung taruh energi prison kali ya. Mampus. Gak bisa kabur lo. Yah, mau kemana? Lah, keluar dong dia. Mampus. Kena legendary lo. Langsung hancur. Kita petikin. Kita petikin. Gak ada yang nyari gara-gara sama Beacon Karim dan Cream Team, guys. Gila, di momen ini kita adalah alien, bukan lagi manusia ya. Hahaha. Oh my god, aku baru sadar kalau misalnya dilihat dari belakang, pantatku kelihatan. Oh my god. Gak penting sih. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan, kita main Ultra Power Tycoon. Ternyata kita telah berhasil mendapatkan kekuatan terkuat di Roblox dan kita bantai semua yang ada di sini. Bahkan kita telah menjadi orang terkaya juga di server ini ya. Jadi bukan hanya kekuatan fisik, kekuatan uang pun kita juga nomor satu. Oke deh kawan, kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya kawan ya. So aku bikin Krim, thank you watching, see you next time, goodbye!